tujuan kami satu, melestarikan budaya. Yang kedua, mempersatukan atau menyatukan dari kalangan yang tidak memandang derajat dan pangkat. Baik itu orang tua muda maupun anak kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang berderajat maupun tidak, kami disitulah budaya. Karena budaya adalah budidayanya manusia yang ingin menciptakan suatu keindahan yang disebut seni. Seni itu indah. Kaitannya ide kreatif Orablas ini berawal dari mana nih cerita? Tergugah dengan keadaan Temanggung yang selama ini ada isu-isu yang kurang enak. Sehingga kami mencari isu-isu tersebut, jangan sampai orang-orang kita ikut larut, larat, dan ikut arus yang tidak benar. Itu sing bener bakale ke titik, sing ngolok bakale ke orang. Gitu aja. Komentarnya Pak Rahmat gimana? Satu mencoba mengkolaborasi. Jadi, tadi apa yang disatakan oleh Pak Dalang itu. Jadi mengkolaborasi antara seni-seni yang ada di seni adat khususnya yang ada di Temanggung ini supaya tidak ada jalan. Belum pernah ada yang namanya seni rebana menyatu dengan satu panggung dengan kuda lumping, itu belum pernah ada terjadi. Ternyata setelah dikemas enak juga. Nah, kalau kita amati, ini kenapa ya? Ini dibuat suatu ilustrasi. Kalau ini tidak menjadi sebuah suatu cerita, mungkin akan gagal, tidak bisa, tersekat-sekat. Pelangi itu tidak sekat, tidak ada sekat. Jadi dari warna ke warna ini mesti ada warna yang masuk di dalam. Itulah pelangi, itulah keindahan. Coba kita lihat tadi kuda lumping, apa tadi dayaan. Tari itu, dayaan, lalu ada tari itu membuka cara tari gunungan, tari gunungan, ada selawat hadrah itu, rebana itu, ya atau rebana itu, angklung, itu jadi. Setelah itu dibuat menjadi sebuah cerita, itu akan menjadi menarik. Penonton tanpa itu ya tahu, wah ini cerita nih, tadi ininya itu. Ya, sudah barang tentu hal itu akan dikemas oleh sang dalang, karena dalang yang nyeplet ini kan dalang, antara warna yang memisahkan menjadi ini kan dalang, jadi dalang itu sehingga masuk itu kuda lumping. Sementara orang Temanggung khususnya itu mengatakan bahwa itu negatif, tapi setelah dalang menerangkan bahwa ini sebagian dari sebuah cerita, dia jadi positif. Tidak bisa. Jadi ibarat orkestra itu, orkestra tadi kan, jadi indah. Coba peking begini kan sendiri. Tidak enak. Tapi setelah ada kohan tadi. Nah itulah. Insya Allah ini sangat menarik. Ini baru perdana ya Pak? Baru perdana. Dan itu ada dari Lesbumi Jogja. Lesbumi Jogja hadir. Nah, saya bilang, kalau ini memang pantas untuk dibawa Jogja. Ayo foto bareng, jadi seperti itu.